semuanya, hari ini kita akan menyelesaikan soal mengenai analisis fungsi dan grafik fungsi. Pada pertanyaan kali ini diketahui tiga persamaan fungsi yaitu fx, gt, dan pa. Nah, yang ditanyakan adalah domain dari masing-masing fungsi. Oke, kita akan coba jawab. Untuk langkah yang pertama, nah ini kita akan kita tuliskan dulu. Langkah pertama. Nah, di sini kita harus mengingat mengenai syarat umum dari pengoperasian fungsi. Nah, di sini syarat umumnya adalah y sama dengan fx per gx. Gx-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kemudian ada juga y sama dengan akar fx dengan nilai fx-nya lebih dari sama dengan 0. Oke, seperti ini adalah syarat umumnya. Kemudian kita akan menganalisa per fungsi, jadi satu per satu. Nah, untuk fx, untuk fungsi fx sama dengan 2 per x plus 3 seperti ini. Jika penyebutnya disamakan akan menjadi bentuk seperti ini. Ini sama dengan 2 plus 3x per x. Nah, dalam hal ini gx tidak boleh sama dengan 0, sehingga x tidak sama dengan 0. Kita tulis x tidak sama dengan 0. Oke, kemudian untuk gt sama dengan akar t plus 7 atau y sama dengan akar t plus 7 seperti ini. Kita akan mengingat lagi syarat umum yang tadi. Dalam hal ini fx lebih dari sama dengan 0, sehingga t plus 7 lebih dari sama dengan 0, sehingga t lebih dari sama dengan minus 7. Kemudian untuk PA sama dengan A kuadrat ditambah 6 per A minus 2 atau sama juga dengan bentuk Y sama dengan A kuadrat plus 6 per A minus 2. Nah, dalam hal ini sama seperti yang pertama, yaitu GX tidak sama dengan 0, sehingga A minus 2 tidak sama dengan 0, A tidak sama dengan 2. Kemudian langkah kedua adalah menentukan domain dari tiap persamaan. Oke, untuk persamaan yang pertama didapatkan x tidak sama dengan 0, sehingga domainnya adalah x tidak sama dengan 0 dengan x himpunan bilangan real. Kemudian t lebih dari sama dengan 7, sehingga df sama dengan t lebih dari sama dengan 7 dengan t merupakan himpunan bilangan real. Kemudian A tidak sama dengan 2, domainnya adalah A tidak sama dengan 2 dengan A merupakan himpunan bilangan real. Sehingga kesimpulan yang kita dapatkan adalah, yang pertama, untuk fungsi fx sama dengan 2 per x plus 3, df sama dengan
x tidak sama dengan 0 dengan x himpunan bilangan real. Kemudian yang kedua, untuk fungsi gt sama dengan akar t plus 7, df-nya sama dengan t lebih dari sama dengan 7, minus 7, dengan t himpunan bilangan real. Dan yang ketiga adalah PA sama dengan A kuadrat plus 6 per A minus 2. DF-nya adalah A tidak sama dengan 2 dengan A himpunan bilangan real. Seperti ini.